Iya. Sebenarnya ibu carikan itu kan lebih enak. Biasanya ibu mengurus apa? 7 hari kan? Kini 3 hari sih ibu ngurus leh. 3 hari seorang lain ngurus. Kan lebih ringan. Apalagi kalau ibu apa 2 hari ibu punya. Enggak, ambo tidak menyuruh apa-apa. Lo ambo kece ambo kalau kasus seperti tadi. Kan ada kasus tadi. Kalau ibu... Apalagi sudah 15 hari tidak beristihadah namanya. Sampai sebulan dia tidak berhenti darahnya. Ah iya iya, itu begitu. Ada yang bisa bersabar karena sayangnya ke ibu. Ya, ada yang tidak bisa bersabar. Ibu jangankan yang ibu yang normal. Di masa ibu sudah tidak aktif lagi masa menopause. Mohon maaf ibu, ibu tidak punya gairah seperti ketika masa muda. Itu harus ibu akui itu. Bagi ibu urusan yang satu itu tidak penting lagi ketika kami muda. Penting sampai mati. Dan banyak itu jamaah saya yang curhat kamu bahas solusinya Pak Ustaz. Ambo niojo perfect orang rumah ambo. Tapi nyo asa jadi senyo. Ibu jangan anggap remeh itu. Perceraian, perselingkuhan itu banyak terjadi karena perkara tidak terjadi keterbukaan di rumah tangga itu. Ini persoalan tidak perlu ibu tutup-tutupi. Ibu ketika menopause itu akan terjadi nanti itu. Dan kami tidak ada matinya. Kami ingin on fire terus tuh. Ketika ibu tidak bisa maksimal begitu, ibu bisa beli. Badah. Aku modeko bantuannya udah lah tidak maksimal leh. Tapi melayani. Katarui modeko atau kak cabang. Ibu kalau betul kapa apa tu kita manuang lo tu mah. Tak lo taluk dengan lo tu. Inyo di ibu curigai. Kok pokoknya laluan kalau ibu buka mana pintu, tamanuangnya mah. Taluk dengan lo tu. Ibu. Iya. Yo ada apa-apa beko ni cadik nyu laluan kan. Yo mah aja yo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, sidang taklim jamaah An-Nisa. Ya. Ini karena dikasih nama An-Nisa mungkin ibu, karena bapak-bapak merasa ndak enak hadir gitu. Iya. Kalau dikasih Anisa Warijal pasti datang bapak-bapak itu ya. Karena sudah dikasih nama duluan ini Anisa. Ini bapak-bapak yang datang merasa ya kan dilecehkan kalau datang dia nanti itu. Jadi ibu, bapak-bapak ya, taklim jamaah Anisa ya yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumah-Nya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti tema yang ya yang disampaikan ke saya tentang fikih wanita ya. Hal-hal yang terkait dengan ibu-ibu gitu. Sebenarnya kalau fikih wanita ini mungkin Bu Muslimah lebih cocok ini karena beliau dokter syariah tuh. Ya. Tapi karena biasanya begitu Pak Ibu. Kalau dari dalam kan kurang bertuah. Nyo tua kok dari luar ya. Saya kalau ceramah di kampung apa Pak Ibu? Saya ceramah anak si anu. Oh, tahu kok sudut mandi mah ya. Kecilnya Pak Ibu. Ya, jadi tua hamba kok nak di kampung di negari orang bawa tua HP. Memang begitu pula sunatullahnya ternyata ya. Iya. Maka Nabi Muhammad tu di Makkah tak timbul tua. Tua Nabi itu nanti setelah hijrah. Memang begitu pula ya. Nah, jadi sebenarnya ibu bapak sudah punya pengetahuan tentang persoalan wanita ini. Nah, kita akan diskusi beberapa hadis yang terkait dengan persoalan ini wanita. Nah, kita baca pertama hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Nah, jadi kata Nabi begini.
yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami. Ini bunyi hadisnya begitu. Kencing anak anak perempuan itu wajib dibasuh. Kencing anak laki-laki hanya dipercikkan air dengan tangan. Nah, ini hukumnya, Bu ya. Ini berlaku bagi bayi yang belum mengkonsumsi ya apapun kecuali ASI. Ya, ASI eksklusif ya. Dia belum minum susu bantu. Jadi kalau ada anak satu laki-laki, satu perempuan. Anak laki-laki belum minum apa-apa kecuali susu ibunya. Anak perempuan juga sama. Nah, kalau anak perempuan pipis kena baju kita, kata Nabi, ambil air percikkan saja. Kalau anak perempuan harus dicuci. Nah, ini beda aja, Wak, Nek, Ibu. Nah, beda. Kasusnya sama. Sama-sama belum minum, belum makan. Tapi status najisnya berbeda. Kalau kami najisnya mukhaffafah, najis ringan. Ibu najisnya mutawasitah, najis menengah seperti nanah, darah, bangkai. Jadi mohon maaf nih, tingkat najis ibu lebih tinggi dari kami. Itu bahasanya. Kan logikanya gitu tuh. Jadi tingkat najasah ibu itu lebih berat daripada laki-laki. Bukan karena saya laki-laki ngomong begitu, karena memang begitu di teks hadisnya. Jadi memang kita ini Bapak Ibu tidak sama Ibu. Ya. Memang dalam kemuliaan Allah melihat ketakwaan kita. Tapi secara fisiologi, secara anatomi, memang kita ini tidak sama Ibu. Hingga yang kita keluarkan pun status hukumnya berbeda. Enggak beginilah. Kami ibu kalau balil, ibu-ibu kalau balil, ibu mengeluarkan cairan ya. Cairannya apa? Darah kan? Ya. Itu tanda ibu dewasa, ibu mengeluarkan cairan darah. Darah ya. Najis kan? Najis. Kalau kami balil mengeluarkan cairan pula. Tapi sperma. Sperma enggak najis kan? Enggak, sperma itu suci. Jadi kalau sperma ingguk ke baju ibu, buat salah semayang langsung lah, Baal. Boleh, kalau taluk eh. Jadi, kita sama-sama balil. Ibu mengeluarkan cairan najis, kami mengeluarkan cairan suci. Beda kan yang kita keluarkan? Ibu mengeluarkan cairan yang aromanya tidak sedap. Kalau kami aromanya biasa saja. Ibu mengeluarkan itu darah, sakit kan? Sakit. Kalau kami mengeluarkannya enak. Beda tuh? Nah itu kenapa ibu-ibu jangan menuntut sama aja kami. Nah itu. Memang gitu kok diciptakan tidak sama lo ibu. Beda. Memang sudah begitu sunatullahnya. Hukumnya begitu Allah ciptakan. Ya tuh. Nah itu kenapa ibu kalau mati, kafan ibu berapa? 5. Kalau kami mati? 3. Bagus seketik kafan kami. Karena baun kami lebih ringan daripada baun ibu. Karena ibu ke baunnya tinggi. Aduh, maka kafannya lampinya 5. Maka ibu kan pakai parfum kan? Pakai parfum, pakai badak. Karena ibu sadar ibu baun. Nah itu. Kalau kami tidak perlu parfum. Tidak apa-apa, kau mandi sabun batang saja. Ya, karena aroma tubuh kami tidak seperti aroma tubuh ibu-ibu. Memang begitu, karena beginilah. Kenapa aroma kami tidak seperti ibu? Karena kami diciptakan dari tanah yang kering. Tanah yang kering. Tanah yang kering itu kan suci, alat pensuci. Ya, ibu tayamum pakai tanah kering kan? Kalau ibu-ibu diciptakan dari Adam, dari hidup. Jadi ibu-ibu diciptakan dari makhluk hidup. Kalau kami dari yang mati. Makanya makhluk hidup kan membusuk. Kalau yang tanah kan tidak membusuk. Itu kenapa aroma ibu-ibu lebih tinggi daripada aroma kami. Itu sunatullahnya begitu. Bukti ibu sadar aroma ibu tidak sedap itu makanya ibu
sameja kosmetiknya. Coba cari di meja ibu, tidak padu aja kosmetik ya. Di kamar mandi itu lo tuh salaci lo, sampo, sabun, iko itu. Karena ibu menyadari tentang perbedaan itu. Jadi kalau ada orang menuntut itu kesetaraan Bapak Ibu, itu keliru dia itu. Gimana menuntut setara apa? Dari penciptaan saja kita sudah berbeda. Itu. Nah, ini berawal dari status hukum kencing tadi. Itu. Laki-laki kalau kencing cukup ambil air percikan, suci, bawalah salat lagi. Kalau perempuan wajib dicuci. Nah, memang dari lahir kita sudah berbeda dan sampai mati nanti kita akan berbeda pula. Nah, jadi ibu tidak usah protes, tidak usah ibu kecewa bahwa kok laki-laki kok istimewa, karena memang dari ciptanya lah begitu. Cuma kok kami dikasih hak kepemimpinan, ibu ya. Nah, ar-rijalu kawwamuna 'ala nisa, karena perempuan itu disuruh jadi pemimpin. Karena kelebihan-kelebihan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah berikan dia banyak kelebihan. Ibu ya. Tapi ini status kencing yang belum konsumsi apapun. Tapi kalau hari pertama sudah dikasih minum susu bantu, sama. Ada beda lagi. Statusnya sama. Ini yang belum ini ya. Nah, hadis berikutnya, nah ini kita bicara tentang haid lagi ya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah. Kata Nabi, inni la uhillul masjidah lihaidin wala junubin. Nah, itu bunyi hadis begitu. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan. Maksudnya mengharamkan tuh. Kalau tidak menghalalkan, ya mengharamkan. Masjid bagi perempuan haid dan orang junub. Nah, ini memang Nabi sebut bu ya. Nabi, saya tidak menghalalkan masjid untuk yang haid dan yang junub. Nah, walaupun ada pendapat mengatakan, dulu Nabi larang begitu karena tidak ada pembalut. Menurut saya bukan tidak ada pembalut. Dulu kalaupun tidak ada pembalut, apa salahnya? Itu masjid ada karpet. Masjid tidak ada keramik. Masjid lantai kasih. Kok bercecer darah? Tibun saya. Kan sahabat meludah di masjid ke? Makanya kata Nabi, kalau kau berdahak, meludah saja di masjid itu. Timbun. Ya, sekarang jangan, karpet meludah. Kok cakap pengurus ke? Zaman dulu boleh meludah di masjid. Karena tinggal tim kena masjid lantainya pasir. Jadi kalau pemohon maaf, kalau tercecer darah ibu-ibu yang itu, tidak ada salahnya. Kan? Ambil pasir, timbun. Selesai. Bukan soal berdarah tercecer atau tidak. Karena ibu itu sedang najis. Ibu yang haid itu status ibu najis. Makanya tidak boleh ibu pegang Quran. Tidak boleh ke tempat yang suci. Ini tempat yang suci. Masjid ini. Ya. Ini kadang banyak dilanggar, misalnya ibu, kegiatan pesantren Ramadan ibu nak, kan anak-anak SMA SMP itu kan lah haidnya tu. Anak-anak kau dek takut nilai dek kedape. Antuk-antuk saya masuk saya ke masjid punya haid. Siapa yang nanggung nanti dosa? Makanya ibu-ibu pamongnya harus pastikan yang haid itu ada tempat khusus di luar masjid atau kelas khusus atau ya mic-nya dihubungkan keluar dari luar. Tapi tidak boleh masuk area ini. Tak boleh. Nabi sudah bilang begitu. La uhillu. Saya tidak menghalalkan. Al-masjidah. Lihaidin. Tak boleh. Itu kenapa ibu-ibu? Saya ini termasuk orang yang tidak setuju akad nikah di masjid. Saya tidak setuju ibu. Akad nikah di masjid. Kenapa tidak setuju? Satu. Ada aturan Nabi. Iza dakhala ahadukum al-masjidah fala ya yajlisanna hatta yarka rak'atain. Bila kamu masuk masjid, jangan pernah duduk kecuali salat dua rakaat. Satu. Saya tidak melihat orang yang masuk masjid pay akad nikah itu bisa mayang lho Pak Ibu. Dan masuk dalam kamar nikah itu sendiri. Karena adab ke masjid, kalau masuk masjid salat dulu. Tah? Ini orang masuk rumah saya seduanya Pak Ibu. Nah. Yang kedua, kalau Nabi suruh kita salat ketika masuk masjid, artinya apa itu? Suci. Konsekuensi kita salat itu ya harus suci. Itu artinya kalau masuk masjid tidak boleh dalam keadaan tidak suci. Makanya mohon maaf ibu-ibu kalau masuk masjid berwuduklah dulu.
Jangan dia budak berwuduk masuk masjid. Karena satu, disuruh salat tadi. Dua, kalau salat artinya suci itu. Yang tidak berwuduk saja sebenarnya dilarang masuk masjid, apalagi yang haid. Yang haid. Nah, siapa yang bisa memastikan yang tamu yang ikut acara apa itu akad nikah itu semuanya dalam keadaan suci? Saya menduga ada yang haid. Ini maksudnya ke masjid, Pak. Padahal Nabi sudah katakan tidak saya halalkan masjid untuk orang haid. Nah, cuma awak kadang dek latah, Pak. Nampak artis menikah di masjid, nikah lawak di masjid sama-sama. Padahal menikah itu di rumah, sen lah. Itu ada masjid menikah. Kadang ke masjid tidak pernah sumayang sampai menikah, sen. Enak. Nah, baca dulu masjid dan segeh-segeh bantu enak. Ya betul, Rahma, Upi, Pak Hakim, Mujahidin itu enggak ada. Dan kalau mau juga di masjid bikin aturan di pintu tuh. Apa aturannya? Satu, salat sunat 2 rakaat. Dua, harus berwudu. Tiga, enggak boleh haid. Empat, enggak boleh foto sama-sama campur laki-laki perempuan. Eh, kok kadang-kadang ya pakai gaya bebas, pakai gaya ini itu sama-sama sudah pernikahan enggak? Itu mengotori ya kebersihan masjid secara rohani itu. Mungkin fisik masjid kita kotori, tapi rohani masjid kita kotori itu. Nah, makanya ibu-ibu yang haid itu saya sarankan tahan diri sajalah, enggak usah ke masjid. Di rumah sajalah. Ya toh. Jangan memaksakan diri. Ya, karena memang ada aturannya begitu. Perempuan yang haid kata Nabi, tidak ya tidak saya halalkan ke masjid. Begitu juga yang junub. Nah, gitu. Tapi kalau ibu-ibu masih bersekeras dengan dalih tadi, sudah ada pembalutnya. Nanti kalau bermasalah di akhirat, ya nanti tanggung sendiri sajalah. Begitu, jawiklah seorang lain. Gitu. Saya untuk hati-hati tidak. Ya, saya lebih menyarankan ibu-ibu di rumah sajalah ketika masa-masa haid itu. Nah, itu hadis tentang larangan perempuan yang haid masuk masjid. Ya, kalau pun bapak ibu masuk masjid, boleh saja, tapi seperti menyeberang jalan kata Allah. Ya, di surah An-Nisa 43 itu kan begitu ya. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Misalnya ibu sekarang tidak haid, dengar ceramah. Pulang, tinggal HP di masjid. Nanti ibu di kantor tekanlah HP. Perjalanan kemari, haid di jalan. Kan bisa jadi itu, tiba-tiba haid di jalan. Ibu ambil HP-nya seperti menyeberang jalan raya. Kancang. Jangan mau taruh dalam gua. Tak boleh. Nah, aturannya begitu. Ya. Illa abiri sabil. Seperti orang yang menyeberang jalan. Itu aturannya begitu. Nah, hadis berikutnya dari Abi Hurairah. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Kata Nabi, inna tahta kulli sya'aratin janabatan faghsilu sya'ara wa ankul bashara. Sesungguhnya di bawah-bawah semua rambut itu junub. Maka basuhlah rambutmu dan basuhlah kulitmu. Jadi kalau bapak ibu haid, ibu-ibu kalau bapak-bapak kena haid. Kalau ibu-ibu haid atau bapak-bapak ikut junub, apakah junubnya kena haid atau kena sperma atau kena berhubungan dan sebagainya macamnya, maka rambut ini kata Nabi semuanya junub. Kulit semua junub. Wajib rambut dan kulit itu basah basuh kena air. Nah, itu kenapa ibu-ibu yang pakai bigen pasti mandi junubnya tidak sah. Karena bigen itu dia spiral. Makanya orang kalau pakai bigen, tumbuh rambutnya separuh hitam, separuh putih, enak. Makanya ibu-ibu yang lah putih rambutnya, jadi bigen-bigennya lah, biasa lah. Kecuali dicat boleh. Boleh, ibu-ibu boleh mencat rambut. Boleh. Ya, tapi dicat rambut itu untuk apa sih rumahnya? Jangan buat pamerkan keluar rumah. Kalau bisa ibu di rumah tuh tiap hari ganti rambut catnya tuh mah. Senin kuning, misalnya Selasa hijau, Rabu coklat gitu. Sehingga apa-apa asik mencelik rambut ibu di rumah tiap hari. Nah, apa-apa ibu kalau di rumah mencat rambut lancaknya. Gitu. Boleh. Tapi bukan bigen ya. Bukan bigen. Gitu. Ya. Ibu kalau ngecat rambut, kan ada tuh jenis apa? Pacar namanya. Henna ya, henai. Henai. Nah, kalau henna itu boleh. Henna ya.
Kalau bigen itu kimia dan itu membuat rambut itu terkungkung. Tu makanya orang kalau membigen rambutnya baku balang kepalanya tu mah. Ya, tumbuh yang tumbuh ko putih, yang di atas ko hitam ko. Dan air pasti tak kena ke rambut. Karena kata Nabi semua rambut itu junub. Itu kenapa ada sebagian orang yang tak mau motong rambut ketika dia junub. Nah, ibu ketika haid ada tak mau motong rambut kan? Sebelum ibu mandi. Nah, sebenarnya itu tak ada masalah juga motong rambut. Cuma karena kata Nabi semua rambut itu junub. Jadi kalau ibu potong rambut ibu berarti bagian tubuh ibu hilang dalam keadaan junub. Nanti kan dikembalikan tubuh kita itu semua ke kita. Jadi semua anggota tubuh kita nanti dibalikkan lagi ke kita, disusun lagi itu. Nah, makanya motong kuku, motong rambut, nah, banyak orang yang tidak mau ketika dia haid. Karena itu dianggap junub, dia membuang tubuhnya dalam keadaan junub. Karena rambut ini junub. Makanya ibu tidak boleh pakai bigen itu, tidak sah wudu, tidak sah mandi junub. Kalau tidak sah mandi junubnya haramlah ibadahnya. Kan la taqrabu shalah wa antum sukara dan seterusnya wala junuban kan. Jadi kalau kamu dalam keadaan junub ya haramlah salatmu. Haramlah ibadahmu. Tak diterima. Ikut bapak-bapak banyak kau yang pakai bigen kau. Kenapa bapak-bapak kau yang ingin tampil muda tarwi? Yang rontok tak apa-apa, itu sendiri. Kena sendiri tak apa-apa. Karena sebenarnya ibu ketika junub itu motong rambut tidak diharamkan. Cuman dalam hadis ini semua rambut itu junub. Nah, maka tunggulah suci dulu, nanti baru potong. Supaya disucikan dulu bagian tubuh kita baru dipotong. Tapi tidak ada dilarang. Ya, yang dilarang itu ibu mandi junub. Ya, ibu mandi junub. Ustaz, angkek saya kucing itu Ustaz. Kau tolong Ustaz. Menggadu ibu-ibu saya. Kucing jantan betina itu ibu. Woi, nyo nisak dia lagi nama tu tibonyo. Kok kucing jantan ah tu tado kucing ko cadik. Tahu nyo tapi duduk dan cocok. Boleh. Ibu masak boleh, ke pasar boleh, ke kantor boleh. Yang tak boleh solat. Masuk masjid, megang mushaf, tawaf. Tapi kalau ada memang begitu pemahaman orang, kalau junub mandi lu. Beko ke pasar, beko tanah yang dipijak-pijak tu menyumpahnya. Mitos tu, nak ada itu. Nah, ibu pai kakin ke pai lah. Cuma gini, kenapa disuruh mandi segera setelah ibu suci? Supaya beko ibu kok salat tak terlupu ibu, beko sembahyang saya junub. Nah, kan? Supaya beribadah capek dan kedua, memang ibu-ibu itu kalau junub memang misalnya haid ibu disuruh capek mandi kalau lah kari yang supaya apa konyo ndak lamonyo puaso lah dia tambah waktu puasonyo lah gitu. Karena memang begitu ibu, karena begini kan coba ibu baca nanti di surat An-Nisa surat Al-Baqarah 222 ya. Al-Baqarah 222. Jangan kau dekati perempuan itu dalam keadaan haid hatta yathurna sampai mereka suci. Fa'iza tataharna fa'tuhunna. Kalau dia sudah bersuci baru kau datangi. Mendekatinya boleh kalau darah sudah berhenti. Boleh mendekati. Mendekati boleh. Tapi mendatanginya dia harus mandi dulu. Makanya ibu kalau misalnya mohon maaf nih, kalau darah ibu kering di sore hari atau di maghrib, mandi ibu semalam-malam tuh. Ya pak lampi hari mencari ibu. Ibu balasan, besoklah pagi mandi lu. Mati kami bekole ibu. Iya lah. Itu makanya ibu disegerakan mandi. Kalau mandi, kalau siang selesai, mandi cepat. Itu. Tapi orang dulu, bijak caranya bagi tahu kawak beko, dipijak tanah aku, nyumpah kawak beko. Sehingga capek mandi ke itu nak. Sama zaman sisu, orang yang duduk di bantah tu, dibisu orang beko. Ya. Campalan tadi langsung tu. Maka takut bisu. Tapi kalau dikecekannya, ang jenis dia bantah. Tu bantah di kapalo lah tak tu. Kecekannya, sadu tak boleh mah ceknya. Itu ceknya nak, jawik nak. Tapi dikecek, bisu ang mereka. Campak langsung. Tak bayang bisu dia. Jadi orang dulu tu bijak mendidik dia. Ibu. Dia duduk ang di janjang. Kau ditangkuk harimau apa. Atau dia di luantu bagaimana.
Ya ada dulu. Duduk di janjang dia luantu beko tu. Di janjang orang kalau lu lalu di janjang duduk. Tambi orang. Pilih kecen tambi orang lalu nak jadi janjang duduk. Aku selapang kau ha, cakap tu jawab itu mah. Tapi kau dikecat dia luantu ang beko yang aku lari ke kita langsung. Nah, jadi itu cara orang dulu mendidik tu. Ya, jadi kalau haid, lakari yang darah tu mandi lah capek, jangan pergi lo ke pasar lu. Ya, boleh. Tak ada masalah. Mohon maaf ni, ibu. Boleh jadi ibu misalnya, ibu junub, misalnya ibu sudah mau ke kantor tu, lah pakai lipstick, lah pakai badak, lah pakai make up, lah rancak. Itu lah rancak bentuk ibu nak. Nampak dia apa? Oh, rancak mah caknya tu. Ah, junub lah boleh. Ya tu. Ah, ibu pergi salah ke kantor lah surat tu. Beko lo pulang mandi zuhur leh. Boleh. Cuma kan tak nyaman sibuk lah. Ah itu kalau tak nyaman mandilah. Ibu kalau mandi itu kata Nabi wa ankul bashar. Kulitmu wajib basah. Itu kenapa ibu mohon maaf seperti kasus tadi ibu sudah pakai lipstik. Lipstik kan waterproof nak. Kan lipstik itu kan waterproof itu anti air tu. Ibu kalau mandi junub wajib ibu buka lipstik ibu. Sebab ini bagian bashar nih namanya nih. Kulit luar nih, bibir yang luar nih. Ibu wajib buka itu kulit apa? Make up ini lipstiknya yang waterproof. Termasuk make up ibu karena make up itu ada pondasinya. Kan pondasi itu waterproof kan? Kan pondasi itu tampik badak-badak berikutnya telatak. Ya foundation tu bahasa Inggerisnya kalau bahasa kan pondasi tu. Ibu kalau pakai make up dah pakai pondasi dah lakik badak tu beko tu. Ya nak, pondasi tu waterproof. Wajib dibuka tu. Kalau ndak kan kata Nabi wa ankul bashar. Air mesti kena ke pori-pori kulit kita. Itu makanya itu anak daro tu ibu wajib dibuka make up siang tu. Ibu kalau anak ibu beralih berdusi siapkan dua make up. Make up sebelum zuhur, make up setelah zuhur. Jangan ibu de ibu de make up beko nak sembahyangnya beko lah. Bergolong ke neraka esok anak ibu tu. Ha? Ibu anak ibu kamu mulai berumah tangga je maksiat tak bisa lah tu. Tinggal lo sembahyang de gara-gara ibu nyo pesta tu. Ibu-ibu tu. Spiti 3 juta tu. Ya kalau dah jam 2 tu buka make up tu lah sembahyang-sembahyang lah. Beko Ustaz, tak usah pakai make up lah. Pakai make up tu kan topeng tu. Bohong tu. Tu makanya orang pakai make up tu terkajut orang rancak tu. Nak. Beko lah buka make up tu terkajut tu balik. Namanya make up ke? Ini randah sebenarnya ni lah ini. Tapi diangkik, mangkik tu make up tu. Mambuiknya naik. Ini tu, ini di bawahnya tu tapi di naikkan. Menaikkan tu bahasa Arabnya, bahasa Inggerisnya make up. Ya. Tak apa-apa, nanti setelah jam 3 ke bawah, tak usah pakai make up lagi. Kalaupun mahal bayarannya, kan. Dan make up itu pasti dipasangnya jam 9 tu. Jam berapa? Tak bisa jam 12 pasang make up tu. Tak tu. Tak mungkin pula dia beruduk sampai jam dari jam 8 sampai jam 2, tahan duduk tu. Tak mungkin lah. Ini banyak terjadi ni ibu-ibu. Anak daro tu kalau laba pakai apa tu suntiang tu itu solat zuhurnya banyak yang tinggal. Kalau indah ibu jangan beralik di siko. Ibu buat ke bukit tinggi beralik. Ni bisa muka mau apa menjamak. Ya bisa nyam menjamak kalau nya beraliknya di bukit tinggi. Sewa hotel situ. Tapi kalau di Padang ibu beralik tidak ada berlaku jamak. Harus salat pada waktunya. Buka suntiang tu jam 2 tu paling lambat. Terus sangat 3. Buka banyak pesadonya lu. Bapak, banyak kami tidak masuk air nanti ke pipi ibu, ke pori ibu, tidak sah. Termasuk ibu-ibu walaupun lipstiknya tidak waterproof. Kan kadang-kadang mohon maaf nih ibu. Ibu berwudu misalnya kan, lipstik baru pasang baru ke wudu. Itu ibu kan, dasar itu karena bibir itu bagian wajah itu yang luar itu harus sebut buka mau wudu ibu mau apa mau mandi junub wajib ini kena bashar ini bashar namanya wajib kena air.
Itu kenapa ibu-ibu tolong perhatikan rambut dan ya wajah dan lipstiknya itu. Itu tiga bagian tubuh ibu yang berpotensi tidak sah mandi junub ibu, tidak sah wudu ibu nanti itu. Ya. Makanya ibu siapkan sajalah lipstik setiap pergi ke mana. Jadi ibu kalau wudu buang ke kapir dulu kan, pakai cairan apa namanya itu. Nah, buang dulu yang di bibir ni. Ya, kalau khawatir tidak kena ke bibir ibu. Tidak sah wudu ibu, tidak sah salat ibu kan? Kan wudu tidak sah salat. Iza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya. Kalau kau mau salatnya diterima tu, benarkan wudukmu kata Allah. Berarti wudu syarat salat kita diterima Allah. Kalau ibu tidak basah satu bagian tubuhnya, ya tidak salah wudunya. Itu. Ibu ya. Ada pertanyaan dulu ibu sampai sini. Silakan ibu. Ya, yang saya tahu hadisnya begini. Mengkodat ibu ya. Man nasiya. Man nama au nasiya an salatin. Siapa yang tertidur atau lupa satu salat, dia tertidur atau lupa. Fal yusalliha iza zakaraha. Hema baru dia boleh salat ketika bangun atau ketika dia ingat. Itulah yang dinamakan qada. Misalnya begini, ibu datang dari luar kota jam ampe subuh. Dari Patang dak lalu matolo. Lodak tanggung angin-angin mato rasonyo. Kali tunggu azan sajam lai azan subuh. Raso dak kataluk menanti lai. Dan Allah melarang kita salat. Karena kata Allah, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kau salat dalam keadaan mabuk. Orang yang mengantuk berat itu mabuk namanya. Orang kalau mengantuk barik, pebunya tidak sadar ni keciknya leh. Orang kalau mengantuk barik, ajaklah mota tu keluar rasio ikut mah. Karena orang mengantuk kau mabuk. Maka oleh Nabi tidak boleh orang tu salat. Tidur. Kironya jam 9 baru terjago. Jam 9 hari. Maka dia salat subuh ketika bangun niatnya qada. Karena begini, kalau salat pada waktunya usalli farda subhi rak'ataini adaan. Adaan itu cash tunai. Adaan lillahi taala. Kalau di luar waktunya bukan adaan, usalli farda subhi rak'ataini qadaan. Salat ini ada dua, ada qada. Ada pada waktunya, kada di luar waktunya, pada sebab tidur, tertidur, ini tertidur. Kata, kecuali lah jago jam 5:30 tu, bapak mati lah laram tu balik. Itu tidak lah tu. Itu lu tu tak tertidur namun tu lah sengaja mah. Kata, dia tidur atau lupa, boleh jadi memang dia benar-benar lupa. Seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tu pernah lupa salat asar, Pak Ibu. Nanti baca surat Sad itu, ayat 32 sampai 36. Nabi Sulaiman tu pernah lupa salat asar gara-gara memandikan kudu. Jadi dia punya kendaraan mewah, ada kuda-kuda mewah. Lalu ketika memandikan kuda di sore hari, sampai terbenam matahari. Ya. Baru dia ingat salat asar. Dia salat langsung. Setelah salat, semua kudanya disedekahkan. Taubat dia. Memang begitu pula Nabi Sulaiman tu. Maka ni'mal abdu innahu awab kata Allah. Nabi Sulaiman itu sebaik-baik hamba dan orang yang paling banyak bertaubat. Dia terlambat sekali salat asar gara-gara memandikan kudu, semua kudunya nyedekahkan. Jadi kalau ada bu, apa terlambat semayang gara-gara memandi noto, serahkan noto tu. Ah itu Nabi Sulaiman tu contohnya tu. Ya. Kadang-kadang galak ko curiga mu. Jadi Bapak Ibu, ya. Itu Sulaiman begitu tuh. Jadi Nabi Sulaiman pernah terlambat salat asar. Tapi kalau bukan urusan tidur atau terlupa, tidak ada cerita qada. Ketika perang Khandaq, itu surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Apa kata Allah? Hafizu ala salawati
wassalatil wusta. Ya, Al-Baqarah 230 sekian. Jagalah salat, salat dan salat asar. Itu asbab nuzulnya surat itu. Kenapa Nabi suruh jaga salat asar? Karena Nabi di perang Khandaq itu terlambat salat asar ke maghrib. Gara-gara, karena ini parit harus dijaga. Karena musuh di depan. Kalau tidak ada pasukan, nanti memanjik orang ke parit itu. Maka Nabi menjaga parit. Ya, menjaga parit dalam perang. Dan sahabat pulang istirahat. Karena letih perang Khandaq itu letih berbulan-bulan, berhari-hari dikepung kita. Sahabat pulang istirahat, talambik sahabatku pulang. Sehingga Nabi ku dek menunggu parit ya sahabat. Itu salat asar lah, talambik sampai lah maghrib baru salat. Maka turun ayat itu tentang salat dalam perang itu. Kalau kau takut dalam kondisi perang, maka salatlah sambil berjalan atau sambil di atas kendaraan. Iko parang ibu ah, tak beralik loh. Dalam kondisi perang, itu, ya. Kata Allah kalau kamu takut, ini kondisi sedang berkecamuk, waktu salat sudah datang hampir habis, maka salatlah sambil berjalan atau sambil di atas kendaraan. Bahkan boleh salat sambil meninju orang. Awak sedang sembahyang berlari kau, musuh dakik kau tinju. Lari lu balik, salat lu balik. Apalagi beralik. Sedangkan dalam parang sedang berlaku qadah. Mana lebih hebat beralik pada parang? Nyawa aku ha. Beralik ndak lah. Maka saya tidak merestui itu ibu. Kalau ada orang yang mengatakan boleh itu anak daru mengkada daripada payah buka suntiang. Sepayah lu buka suntiang tu. Tengah mencabut-cabut saja. Ya. Apa yang lu buka suntiang tu? Tumpah kemari yang bercabut. Ya. Tidak darurat. Dalam perang saja tidak boleh mengkada. Kada itu hanya pada dua keadaan. Satu tertidur, dua lupa. Lain daripada itu tidak ada berlaku qada. Jamak itu berlaku pun pada safar. Yang mukim tidak ada jamak. Kecuali ada hadis mengatakan ketika hujan lebat. Tapi mukim tidak berlaku jamak. Jamak maka saya bilang kalau ingin tidak salat zuhur di waktunya nanti di asar sudah digabung, sudah pindah luar kota beralih ke Bukit Tinggi bo. Atau ke Jakarta. Nah, begitu. Jadi qada dalam salat tu tidak berlaku bagi nak daro. Jadi lama-lama si hukum kau, Pak Ibu. Itu dulu. Coba nanti. Ya, silakan Ibu. Ya di kampung tu kan Ibu tak mukim di sana lagi. Nabi setelah hijrah ke Madinah, itu hadis Ibnu Abbas, hadis dari Jabir, itu Nabi datang ke Makkah berkunjung selama tis'ata asyara yauman, 19 hari Nabi di Makkah. Nabi tidak pernah salat kecuali dua rakaat sampai beliau balik lagi ke Madinah. Artinya Nabi lahir di Makkah, besar di Makkah, kampung di Makkah, tapi beliau mukim di Madinah setelah hijrah. Begitu dia pulang kampung ke Makkah menengok kerabat beliau, selama di Makkah 19 hari beliau menjamak dan mengkasar. Sampai balik lagi ke Madinah baru dia normal. Jadi ibu kalau pulang kampung ibu tidak dimukim di sana lagi. Memang lebih aman ibu beralih di kampung. Bisa ibu di sana tidak buka suntiang? Beku asal selesai digabung zuhur, jamak takhir. Karena ibu dalam safar sampai ibu balik lagi ke Padang, itu boleh. Silakan ibu. Sebenarnya Bapak Ibu, Allah tidak menyebutkan jarak. Kalau ibu baca nanti di surat An-Nisa ya 101.
Wa iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru minas salat. Bila engkau berjalan di muka bumi, maka silakan melakukan jamak atau kasar. Tidak disebutkan Bapak Ibu jaraknya berapa. Karena bisa jadi jaraknya dekat tapi sulit. Nabi diceritakan itu mengkasar salat dalam jarak salah sata amyal, 3 mil. 3 mil itu 6 kilo. Nabi berjalan 6 kilo sudah mengkasar salat. Cuma Nabi jalan kaki. Nah, karena itu tidak ada ini jamak atau kasar dikaitkan dengan berapa jarak tempuhnya. 3 mil itu kan tidak panjang, tapi Nabi sudah mengkasar. Karena itu, jamak kasar memang dalam mazhab Syafi'i disebutkan 90 kilo lebih, 96. Itu kehati-hatian saja. Bahkan dalam mazhab Syafi'i disebutkan kalau menjamak itu boleh kalau sudah melewati batas negeri. Ibu baru boleh menjamak kalau lewat perbatasan kota. Lah masuk ke Pariaman baru boleh menjamak. Selama di area Padang belum boleh. Kita belum safar namanya. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Itu kehati-hatian. Tapi menurut saya yang sudah berencana berangkat, misalnya ibu ke bandara, Latibo di bandara, pesawat delay, sudah boleh menjamak. Boleh. Karena Allah tidak menyebutkan batasan jarak. Fa wa iza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taksuru minas salat. Kalau kamu berjalan di muka bumi, maka kasarlah jamaklah. Tidak ada batasannya jaraknya, Pak. Ya, kalau mau ke Pariaman mau menjamak, ya tidak apa-apa juga, jamaklah. Tidak ada batasannya. Kini ada bedanya salat dengan puasa, Ibu Bapak. Kalau salat, ibu pergi ke Bukit Tinggi misalnya, boleh menjamak, boleh tidak, ya tidak? Boleh mengkasar, boleh tidak? Mana lebih baik? Mengkasar, menjamak, atau tidak sama sekali, normal. Allah cinta kepada orang yang ketika diberi rukhsah, dia mengambil rukhsah itu. Berarti afdal menjamak dan mengkasar. Walaupun ibu bisa berhenti pakai auto pribadi. Itu kalau salat. Kalau puasa, ibu pergi ke Bukit Tinggi, boleh tidak berbuka? Boleh. Boleh puasa? Lebih baik puasa atau berbuka? Wa antasumu khairul lakum. Kalau kau tetap puasa lebih baik. Nah, kau bedanya puasa je semayang, Pak Ibu. Bapak Ibu kalau pergi berjalan, salat lebih afdal, lebih baik jamak kasar. Walaupun boleh normal, tak berendak jamak kasar. Kalau puasa sebaliknya, lebih baik puasa. Makanya ibu-ibu kalau pergi jalan-jalan tu jangan berhenti di jalan lain. Kalau kita berangkat sebelum zuhur, nanti sampai di tujuan saja salatnya. Tidak usah berhenti di jalan. Kalau kita berangkat setelah datang zuhur, langsung asar di sini. Nanti lanjut saja. Kadang-kadang tu ibu-ibu, kok, masya Allah, kok berhenti di jalan, kok ke jalan-jalan pakai bus kok. Ibu kok sumayangnya udahlah panjang, itu pakai sumayang sunat guys. Singgungnya awaklah panik menanti di oto. Ala jalan lambek, sumayang sunat pulo. Ibu kalau sudah musafir, jangankan yang sunat, yang wajib saja disuruh potong-potong. Yang empat jadikan dua. Ibu sumayang sunat aja leh. Ya Ustaz, dan biasa sumayang sunat deh. Amal itu tetap ibu dapatkan pahalanya. Tak perlu ibu lakukan lagi. Ibu tak perlu berjamaah di jalan. Ibu tidak berjamaah, pahala solat sendiri sama dengan berjamaah tu. Ibu tidak perlu empat rakaat, pahala empat sama dengan dua tu. Itu makanya beribadah tu bersabui harus pakai ilmu, tidak bagak-agak loh. Itu makanya ibu kalau ditagahan dia apa basidakah, itu pahala basidakah tetap. Walaupun ibu jadi basidakah. Apa ibu kalau serakah ditagahan dapat jangan serakah deh banyak piti perlu kini banyak. Nah, itu. Dia menurut apa-apa situ kan. Itu. Serakah panjang saya maknya, banyak perlu fitis. Ah, dah jadi ibu serakah lo, jadi buat ibu. Pahlu serakah tetap. Tambah pahlu patuh ke suami lebih kadang pada serakah deh. Ah, tambah piti lipik lah balik. Tiga lipik pak. Itu kalau jual ilmu. Tapi kalau ibu tetap jual sedekah berdosa ibu. Sedekah ibu tak bernilai. Tak bernilai dia tu. Kerana tak izin suami. Yang kedua dosa dapat, dia tak patuh. Tiga piti pai. Tak. Tak jual ilmu ibadah aku ibu. Tapi jangan ibu pergi yoyo je pak. Ambo kau serakah pak tagahan. Aduh nak salah tu.
ini memang kebetulannya tagahan. Itu. Sama dengan tadi, ibu kalau sudah biasa sholat sunat, sekarang ibu musafir, untuk apa sholat sunat lagi? Kan Nabi sudah jamin begitu. Iza safara, iza maridal abdu au safara, kutiba lahu makana ya'malu mukiman sahihan. Bila seorang musafir atau bepergian atau dia sakit, maka semua amal-amal yang biasa dia lakukan ketika sehat dan mukim, tetap pahalanya dicatatkan Allah. Tetap pahala dicatatkan Allah. Itu rahmat Allah kepada kita. Ya? Nah, maka ibu tidak usah khawatir. Nah, jadi tidak ada batasan jarak ibu. Nah, tapi kalau untuk hati-hati, nah, pakai yang safing tadi, 90 kilo lebih, 96 lah. Jadi kalau ke Bukit Tinggi sudah boleh, Periaman belum. Solo, sudah tidak? Belum ya. Nah, tapi kalau bisa coba ibu di Jakarta dulu. Apa? Ah ya, bisa jadi di Jakarta, dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan dulu. Itu kalau dulu macet, itu berangkat ibu jam 4, jam 10 malam sampai itu. Maka ibu jamak maghrib dan isya di nanti di rumah. Kan pendek jaraknya, iya tapi sulit. Macet. Nah, jadi memang tidak selalu jarak itu, makanya Allah tidak membatasi jarak. Boleh jadi ada perjalanan pendek tapi sulit. Kalau Allah membatasi jarak, nanti jadi masalah. Ya. Itu masih ada? Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, kembali kepada darah haid tadi Ustaz. Darah haid ini paling sedikit kan 2 hari, paling lama 15 hari. Ada sebagian dari ibu kita di lapangan, udah 4 hari haid kering, nanti 2 hari datang lagi dia pak. Ini sampai target 15 hari, itu dinamakan darah haid. Luar dari 15 hari, namanya darah istihadah atau darah penyakit. Yang saya pertanyakan begini pak, ini banyak kita lihat dari ibu-ibu kita di luar, bagaimana sewaktu darah istihadah itu keluar, kita masih dalam keadaan belum bersih, suami ingin berhubung badan. Ayo, kami ingin perjelas hukumnya itu pak, karena kita melihat di lapangan, sebahagian dari ibu-ibu beranggapan, saya belum kering lagi, belum bisa. Sedangkan darah haid itu kan 15 hari. Lewat 15 hari namanya istiada. Mohon bantuannya pak. Terima kasih. Iya, ini ada hadis dari Aisyah nih, hadis Bukhari Muslim. Jadi ya, dia bertanya nih, ini imra'atun ustahadu. Ini ada Fatimah bintu Abi Hubais bertanya, seorang sahabat perempuan. Ya Rasulullah, saya ini perempuan yang haidnya panjang. Fala athur, lama masa saya suci. Kata dia, afa ada usalah? Bolehkah saya tidak salat selama masa hadarah itu sampai panjang kapanpun? Kata Nabi, la, tidak. Innama zalika irkun. Itu darah yang keluar dari pembuluhmu. Kalau itu, maka engkau wajib salat. Wajib salat. Itu kenapa para ulama sepakat, itu darah haid itu maksimalnya 15 hari. Setelah 15 hari kalau ada darah lagi, maka itu darah namanya darah penyakit yang dia wajib salat. Caranya dia ganti pakaiannya sebelum salat dulu, sebelum dia berwudu, lalu dia berwudu dan langsung salat. Dan dia tidak boleh berwudu jauh-jauh itu setelah diganti. Begitu diganti, langsung wudu, langsung salat. Tidak boleh ada jarak yang panjang. Begitu dia assalamualaikum, maka wudunya selesai. Dia tidak boleh salat sunat lagi. Karena untuk orang itu berlaku satu wudu dan satu ibadah. Sama dengan orang yang la los pipis ko. Kan ada maksudnya orang legaik bisu pipu tu, ndak ada remnya leh. Kan la dapat la bocor kelep ko. Ya. La bocor kelep ko. Basah saja leh. La pakai pempes ibu. Ibu sebelum salat ganti itu dulu. Langsung berwudu, langsung salat. Setelah assalamualaikum, ibu ndak boleh salat sunat. Karena ibu dianggap bernajis. Tapi selama salat boleh. Sama kasus kalau ibu misalnya ada orang cantik dah putih-putih kan, cantik panjang saya. Ah, la lapo tu la dak ada remnya lah. Gitu. La blong remnya. Nah, kalau yang tak cantik panjang tu dia hanya boleh beruduk sesaat menjelang solat. Misalkan menjelang solat, datang waktu solat, duduk langsung. Setelah wuduk langsung dia solat. Selama solat tak cantik-cantik itu dimaafkan. Silakan cantik dari ibarat banyaknya. Nanti setelah assalamualaikum dia tak boleh solat sunat. Ini kasus-kasus begitu tu kan akan terjadi di masa tua nanti itu. Ya,
Iyalah, ada masanya kita begitu, seperti anak kecil. Kalau siapa yang dipanjangkan umurnya, dia dikembalikan ke usia yang paling lemah. Dan itu seperti anak kecil yang pipis sama menantu kan? Kita akan begitu nanti itu, Bapak Ibu. Cayalah tu makoknya panjang-panjang mana sih kok? Mu. Ya tu, 60 pai lah 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 serang elok. Ya, serang elok 60 tu mah. 70 katil adalah kamari dak ado dia tu, dak elok dia tu, ya tu. Tapi kok panjang umur kok banyak amal kan rancak tu. Jadi Bapak Ibu, kalau yang haidnya panjang 15 hari ndak. Itu kamu salat. Caranya faghsili. Basuh dulu. Lalu tawaddai, wuduk, lalu salih, sudah selesai. Dan hendaklah dia mengulang wuduknya setiap dia hendak salat. Nah, kalau misalnya begini, ibu-ibu, ni haid, tiba-tiba berhenti, kan masa-masa menopause hampir begitu tu. Kok tahu Ustaz? Ya memang begitulah jamaah cerita kamu tu. Jadi di masa-masa hendak berakhir itu, menopause namanya tu, itu ibu tu haidnya tidak teratur. Kadang haid berhenti, tiba-tiba lagi dia haid. Tetap itu haid. Tetap itu haid namanya. Ya. Maka selama itu katalah wala takrabuhunna, jangan kau mendekati istrimu fil mahid, di tempat haid dan di masa haid. Jangan dekati istrimu di tempat haid dan di masa haid. Al-mahid. Al-mahid itu isim zaman dan isim makan. Ya. Jangan dekati istrimu di tempat haid, di luar tempat haid silakan. Itu bahasa Allah begitu. Makanya fil mahid bahasa Allah. Jangan dekati istrimu di tempat haid dan di masa haid. Hatta yathurna, sampai darahnya kering. Darahnya kering itu namanya yathurna. Tapi jangan kau datangi dia sebelum dia bersuci. Fa iza tataharna fatuhunna. Ini penting ibu kasih tahu ke anak-anak kita yang perempuan, anak laki-laki yang kamu nikah, besok kalau haid selesai darah itu jangan berhubungan, mandi dulu. Ya, mandi dulu itu maka saya katakan di awal tadi, ibu kalau haidnya selesai mandi langsung. Mandi langsung. Jangan tunggu dulu besok pagi mandinya. Ya toh. Kok sanjolah selesai. Ibu lah wajib salat sebenarnya tu. Mandi secepatnya. Karena ya dia tidak boleh mendatang istrinya. Apalagi sedang haid. Tidak boleh. Allah mengharamkan itu ketika perempuan sedang haid itu didatangi. Kecuali haidnya panjang mana. Ampek balik hari haid hari tiap bulan. Ya kan? Nah, itu tambah lah deh. Ya kan sampai balik hari tiap bulan kan tak kuat tu ibu. Maka ada solusi poligami. Ibu kasih izin lah. Jadi ibu tahan-tahan jole. Ya kok ada ibu-ibu yang pas, yang haidnya panjang. Tiap bulan separuh bulan seloknya. Ya itu ibu kasih izin dah. Sepertinya ambo ndak maksimal melayani udah. Haid ambo panjang bana. Udah kamu cari surang atau kamu carian? Kalau soal begini, bu, mohon maaf nih. Beko berdosa suami ibunya. Jajan di luarnya beko. Tanpa sepengetahuan ibu. Ini bermaksiat. Lebih baik jalan halal ditempuh. Kan ada solusi kan? Itu makanya poligami itu solusi. Bukan kesenangan. Solusi. Ada kasus-kasus perempuan yang begitu kan? Kan tak start, haid perempuan kan tak selamanya 3-4 hari sampai seminggu. Ada yang sampai 10 hari lebih. Kalau tiap bulan dia 2 minggu haid. Ya tak? Kan? Menzalimi kami ibu nama itu. Maka solusinya ya ibu kasih jalan yang halal. Bisa ibu carikan dah. Yang paling aman ibu carikan. Karena ibu tahu sendiri kan mana yang cocok untuk ibu. Ya. Sebenarnya ibu carikan itu kan lebih enak. Biasanya ibu mengurus apa? 7 hari kan? Jadi 3 hari saya buat ngurus leh. 3 hari seorang lain ngurus. Kan lebih ringan keraju ibu tu. Biasanya ibu sepanjang hari, seminggu ibu urus beliau. Kini bisa dibagi 2. 3 hari ibu, 3 hari yang boya. Aman tu. Apalagi kok 3, 2 hari ibu punya. Ndak ambo ndak menyuruh apa-apa. Lo ambo kece ambo kalau kasus seperti tadi. Kan ada kasus tadi.
Kalau ibu yang seperti ini sehat-sehat, itu apa tuh keterlaluan namo tuh mah. Ini yang kasus seperti cerita ibu tadi, haidnya lama-lama, apalagi sudah 15 hari tidak beristihadah namanya. Sampai sebulan dia tidak berhenti darahnya. Ah iya ya, itu begitu. Ada yang bisa bersabar karena sayangnya ke ibu. Ya, ada yang tidak bisa bersabar. Ibu jangankan yang ibu yang normal. Di masa ibu sudah tidak aktif lagi masa menopause. Mohon maaf ibu, ibu tidak punya gairah seperti ketika masa muda. Itu harus ibu akui itu. Bagi ibu urusan yang satu itu tidak penting lagi ketika menopause. Kami penting sampai mati. Dan banyak itu jamaah saya yang curhat kamu ba'a solusinya Pak Ustaz. Ambo niojo perfect orang rumah ambo. Tapi nya saja jadi senyo. Ibu jangan anggap remeh itu. Perceraian, perselingkuhan itu banyak terjadi karena perkara tidak ada keterbukaan di rumah tangga itu. Ini persoalan tidak perlu ibu tutup-tutupi. Ibu ketika menopause itu akan terjadi nanti itu. Dan kami tidak ada matinya. Kami ingin on fire terus itu. Ketika ibu tidak bisa maksimal begitu, ibu bisa beri solusi ke bapak. Badah. Aku mau deku bantuannya udah lah tidak maksimal leh. Tapi melayani. Katarui mau deku atau ke kak cabang. Ibu kalau betul kapa apa tu nyata manuang lo tu mah, dah lo taluk dengan lo tu. Inyo de ibu curigai curigai, kok pokoknya laluan. Percaya lah ibu, ibu asal ibu curigai curigai apa, aku nyata laluan mikot tu mah. Tapi kalau ibu buka mana pintu, tamanuangnya mah, taluk dengan lo tu. Iya, yo ada apa apa, mikot yang cantik nyata laluan kan, yo macam yo dulu tu macam itu. Maka pernah bercerita dia buat ada apa-apa. Jadi nyo bertetangga. Ya kan? Tetangga aku lah meninggal. Nyo coba di sana ibu anaknya sama gadang lu tu, ampek surang anaknya. Ko ampek. Sama gadang lu anaknya yo bana elok. Apa ko cik kayu neng cik miskin. Mati ya pak ya miskin ko. Tu payah duitnya. Anak-anaknya payah. Oke cik apa ka istrinya malam yang kayu tadi, Bu. Apa yang sabalah rumah tu sejak meninggal ibu ada anak-anak anda. Batu. Lepas ya bana ibu anak-anak tu apa anda mati. Kau bawa si anak kemari ba anyo siapa tu. Ba ben lah di rumah awak. Kecik, apa tadi ke isteri? Ah kecik isterinya. Onde pa ambu ampek ko dak taben nama lepak. Kapak tambah lo ampek lai. Kau apa bawa si induk kemari ba anyo. Oh jadi siapa tu. Ani ni kai dak pak tu. Jadi ada apa-apa aku pantang di unduannya ibu. Nyo tangkok langsung. Ah, tapi ada apa-apa kau pergi ibunya. Kalau ibu kecil dia tu di ibunya tu. Taluk dengan itu. Ya. Tapi perkara ini jangan ibu anggap. Karena saya tahu itu ibu tidak satu kasus yang saya konsultasi orangnya. Perkaranya satu karena tadi itu ibu sudah menopause dan ibu tidak seperti ketika dulu aktif pelayanannya dan suami ibu merasa tidak nyaman dengan keadaan itu. Tidak semua laki-laki ini agamanya baik ibu ya dan dia bisa paham keadaan-keadaan seperti itu. Ada dia memang ya. Makanya itu solusi tadi. Solusi. Jangan ibu benci. Ibu kalau tidak mau tidak apa-apa, tapi jangan membenci itu. Saya sering katakan ke ibu kalau tidak mau poligami jangan dibenci. Yang tidak mau tidak apa-apa. Karena itu memang ada syarat. Tapi membencinya itu ibu membenci Al-Qur'an kan tidak boleh. Allah tidak akan menghalalkan itu kalau itu bukan sebuah kebaikan. Nah, kita saja yang belum melakukan. Tak ambo mengecek ciko di orang rumah ambo tak ada ciko ibu pada orang. Iya pak ya. Nah begitulah bapak ibu ya. Masih ada ibu? Cukup ya. Oke. Okay. Tidak cukup lah dulu begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.